kehadiran-Mu, oh Tuhan, dalam rupa roti dan anggur. Kini ku sendiri di dalam kamar ini, tiada ku rasa seperti dulu. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah, oh Tuhan, di dalam hatiku. Keagunganmu tiada batas. Jadikan bagi sesamaku. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampuku ucap. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah, oh Tuhan, di dalam hatiku. Keagunganmu tiada batas. Jadikan bagi sesamaku. Hadirlah, oh Tuhan, di dalam hatiku. Keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesama. Thank you.
Bapak Uskup, para Romo, Frater, Bruder, Suster, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini sungguh adalah hari yang sangat istimewa dan penuh berkah dari Tuhan. Karena setelah sekian waktu lamanya, panitia berupaya dan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Wisma Domus Pacis Santo Petrus Kentungan ini, akhirnya selesai. Dan hari ini kita akan mensyukuri semuanya itu di dalam perayaan Ekaristi Kudus bersama Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Saudari-saudaraku terkasih, karena situasi pandemi yang belum berakhir, dengan penuh penyesalan kami panitia tidak bisa mengundang semua yang telah berpartisipasi di dalam pembangunan Domus Pacis Santo Petrus ini. Dan oleh karena itu, Anda silakan mengikuti Ekaristi ini live streaming di YouTube, link yang sudah kami sebarkan. Selanjutnya, Ekaristi akan dipersembahkan oleh Monsinyur Robertus Rubiat Moko sebagai selebran utama, didampingi oleh Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto selaku Vikjen Keuskupan Agung Semarang dan Romo Petrus Nugroho Agung Sriwidodo, Ketua Unio Keuskupan Agung Semarang. Dan bertepatan pula hari ini kita bersyukur bersama Bapak Uskup kita atas ulang tahun tahbisan keempat Bapak Uskup, dan oleh karena itu menjadi kesempatan yang sungguh penuh berkah bersama Bapak Uskup kita bersuka cita atas tahbisan beliau. Karena itu, saudari-saudara, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk memulai Ekaristi, peresmian dan pemberkatan Wisma Domus Pacis Santo Petrus Kentungan. Terima kasih dan berkah dalam. Bapak Uskup, para Romo, dan saudara-saudari semuanya
Yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena segala rencana dan jerih payah untuk mewujudkan rumah sepuh Domus Pacis Santo Petrus Kendungan ini akhirnya bisa selesai, dan hari ini kita bersama-sama akan memohon berkat Tuhan melalui Bapak Uskup kita Monsinyur Robertus Rubiat Moko, yang juga pada hari ini adalah hari ulang tahun tabisan Bapak Uskup yang keempat. Berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi Syukur ini dan pemberkatan rumah sepuh Domus Pacis Santo Petrus Kendungan ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Uskup, dan marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup tercinta kita. Para Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di Domus Pati Santo Petrus ini maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing, marilah kita mengawali rangkaian perayaan syukur kita ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita semua dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus penuh syukur ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas proses pembangunan Domus Pacis Santo Petrus di Yogyakarta ini sebagai rumah para Romo yang sudah mengabdikan diri sepenuhnya kepadamu dan kini melayani Engkau dengan banyak berdoa. Curahkanlah rahmat-Mu atas rumah ini sehingga menjadi tempat tinggal yang teduh dan memampukan kami semua untuk merasakan cinta kasih-Mu. Kami juga bersyukur atas rahmat ulang tahun tabisan uskup yang keempat bagi hamba-Mu ini. Semoga rahmat ini menjadi berkat bagi Keuskupan Agung Semarang dan Gereja Kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk menyambut sabda Tuhan. Amin.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kami, kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Alleluia, 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 alleluia. Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di Domus Pacis Santo Petrus ini maupun yang mengikuti Ekaristi dari rumah masing-masing, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat? Romo-romo sehat, Romo-romo sepuh? Iya. Gimana Romo? Kadah penyakit pun, ya. Namun tetap semangat ya, tetap semangat nih. Hadir di antara kita para Romo sepuh yang selama ini tinggal di Domus Pacis Puren dan semua ada bersama dengan kita kecuali Romo Trihartono tidak bisa. Tri Wahyono maksud saya, Romo Trihartono ada di sini. Mereka kelihatan semangat sekali, kelihatan bergembira untuk segera nanti memasuki rumah sepuh di kentungan ini. Yeah. Ini sukacita kita bersama. Nah, kalau kita melihat gedung yang ada di tempat kita ini, rasanya gedungnya megah ya. Megah, indah sekali, bagus sekali. Luas dan ada banyak ruangan yang bisa kita pakai. Nah, kalau kita melihat sebuah gedung, apalagi gedung yang mengagumkan, yang indah, yang kokoh, kuat, lalu muncul pertanyaan yang akan tertuju kepada, seperti dikatakan dalam bacaan pertama, siapa toh yang telah merancangnya? Siapa toh yang telah membangunnya? Siapa toh ahli bangunan ini? Demikian juga ketika kita melihat gedung Domus Pacis ini, yang kelihatan megah, indah, dan sangat mempesona ini, muncul pertanyaan itu. Namun mungkin ada yang bertanya-tanya, ini janjane wis rampung durung toh ini, bangunan ini. Ya toh, langsung ketawa para Romo. Karena melihat ini kok kapelnya sepertinya belum selesai. Betul ya Romo ya? Ya. Coba kalau kita lihat bangunan ini di kapel ini. Ya. Temboknya, betonnya masih warna semen, ting brucel, ya kan? Tidak dicet. Mungkin ada yang bertanya, ki wis rampung apa belum toh ini? Sudah selesai atau belum toh ini? Sudah selesai belum ini? Sudah. Sudah, gitu. Romo-romo bilang, yang sana belum ya, yang sana Romo Gito sudah. Sebagai apa? Sudah capek ya. Romo Gito sudah capek ya. Sudah capek membangun nih Romo Gito sebagai ketua tim pelaksana pembangunan mengatakan sudah selesai. Dan memang ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Maka lalu kita resmikan, kita berkati, kita mohon dengan berkat Tuhan untuk segera bisa dipakai. Kapel ini dirancang sedemikian rupa sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Jadi ini wis rampung, wis selesai. Ya. Nah, coba kita lihat, kapel ini pertama-tama kalau kita lihat dalam kompleks secara keseluruhan, persis ada di sentrum, ada di tengah lokasi ini. Dan ini mempunyai maksud sebagai maksud tujuan yang sangat indah sekali, yakni kapel di mana para Romo nanti bersama para pendamping itu memuji Tuhan, berdoa di kapel ini, menjadi pusatnya, pusat kehidupan para Romo nantinya. Dan ini sangat cocok sekali dengan tugas pertusannya, yakni kerasulan doa. Para Romo di tempat ini akan ngangsu berkah dalam Gusti, akan menerima berkat Tuhan, dan sekaligus dari tempat ini juga para Romo akan menyalurkan berkat bagi seluruh umat, bagi seluruh gereja khususnya Gereja Keuskupan Agung Semarang. Maka kapel ditempatkan di tengah kompleks sungguh-sungguh mempunyai maksud sebagai sentrum, dan di sini Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi ahli bangunannya, itu menjadi pusat kehidupan kita, khususnya para Romo yang ada di tempat ini nanti. Lalu kapel ini juga dibangun dengan sangat khas sekali. Kalau kita lihat, tembok-temboknya ini tidak biasa seperti tembok rumah biasa. Semua terbentuk dari beton. Beton. Nek ra percaya, cuwilen itu. Beton, bahkan ini bisa lebih keras daripada batu biasa. Semua beton. Ya.
Dan ini melambangkan gereja kita sebagai gereja yang dibangun di atas batu. Ya, seperti ketika Yesus bersabda kepada Petrus, "Petrus, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku." Ya. Maka ini semua menjadi simbolisasi bagaimana para romo kita yang tinggal di tempat ini, entah yang karena sepuh atau yang karena sakit butuh perawatan, adalah pribadi-pribadi yang telah berkarya menyumbangkan energi, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan apapun untuk pembangunan gereja dari waktu ke waktu. Hingga gereja kita menjadi gereja yang kuat, kokoh, bagaikan kapel dengan batu beton ini. Lalu, kenapa batu beton ini dibiarkan tanpa cat, tanpa dilepo, apalagi diaci? Ternyata mempunyai simbolisasi yang sangat luar biasa, yakni soal kesederhanaan. Soal kesederhanaan, wis apa enenge ora neko-neko maneh. Ra ngingaten to nggih? Nah, inilah yang menjadi cita-cita kita bersama. Para romo di tempat ini dan siapapun yang bekerja atau tinggal di tempat ini, mencoba untuk menghayati diri sebagai pribadi yang otentik, yang orisinil, apa enenge iki Gusti persembahan kami yang bisa kami serahkan kepadamu apa adanya. Wis ora neko-neko, ora golek warna-warna, enenge mung madep mantep derek Gusti Yesus Kristus. Inilah simbolisasi. Maka Pak Eko bersama teman-teman Romo Gito sebagai tim pelaksana mencoba untuk membentuk atau menciptakan kapel yang seperti ini. Ya. Tidak akan dicat, biarlah menggunakan warna semen. Dan juga tidak akan dilepo, biarlah ini menjadi tanda kesederhanaan, kepasrahan. Dan nantinya juga membuat Pak Romo ini menjadi pribadi-pribadi yang sumeleh. Inilah yang menjadi cita-cita bersama kita. Dan tentu saja di gedung ini juga ada begitu banyak gedung, ruangan-ruangan yang banyak dibangun secara terbuka. Orang bisa keluar masuk dengan leluasa. Namun juga di sana ada begitu banyak ruang, ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang pertemuan. Dan ini semua dimaksudkan supaya para romo yang ada di tempat ini tetap mempunyai keterbukaan untuk berbagai macam hal yang baik. Namun sekaligus juga mampu membangun kebersamaan, membangun semangat persaudaraan satu terhadap yang lain. Ini sesuatu yang menurut imat saya sangat indah sekali. Dan Domus Pancis ini ada di kompleks Seminari Tinggi Kentungan. Ini tentu mempunyai maksud, bukan hanya karena kita punya lahannya di sini, bukan hanya itu. Namun tentu saja karena kita mempunyai keinginan, adanya relasi, ada koneksi, ada hubungan kedekatan antara Domus Pancis ini dengan Seminari Tinggi yang merupakan rumah pembinaan atau rumah formasi. Kehadiran para romo sepuh di tempat ini menjadi bentuk formasi yang sangat konkret, sangat nyata, khususnya berkaitan dengan soal kesetiaan di dalam menanggapi perutusan. Perutusan untuk menjadi imam dijalani, dilakoni dengan penuh tanggung jawab dari waktu ke waktu sampai akhir dengan penuh kesetiaan tanpa menutup perjuangan-perjuangan yang ada. Maka kehadiran para romo di tempat ini sungguh-sungguh mempunyai peran yang sangat besar sekali bagi para frater. Mudah-mudahan nanti para frater pun juga bisa belajar banyak dari panjenengan semua, para romo sepuh, bagaimana menghidupi imamat, bagaimana menghidupi pastoral sampai akhir, dan semua dijalani dengan penuh kesetiaan dan sukacita. Inilah bentuk formasi yang sangat real, sangat konkret untuk kita semua. Nah, ini semua yang kita rancangkan. Sekarang bangunan sudah ada, tinggal menempati. Nah, gedung bangunan ini hanya akan menjadi rumah tempat tinggal yang nyaman, yang menenteramkan, yang menyejukkan, sangat tergantung pada kita semua yang tinggal di dalamnya. Gedung yang bagus, arsitektur yang indah, dan segala kelengkapannya akan mempunyai makna yang sangat mendalam kalau suasana dalam rumah ini sungguh-sungguh suasana yang menenteramkan, suasana yang menyejukkan, ngayemke, dan membuat orang at home merasa kerasan. Maka ini nanti menjadi perjuangan kita bersama
bagaimana menjadikan Domus Pancis ini sungguh-sungguh menjadi rumah penuh kedamaian. Semua yang ada mengalami rasa damai, tenteram, tenang, dan sungguh-sungguh menikmati masa sepuh dan juga masa istirahat di tempat ini dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Inilah yang kita mohonkan kepada Tuhan pada kesempatan ini. Ya. Rencana pembangunan gedung ini pun sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sudah cukup lama Keuskupan Agung Semarang Unium merancangkan atau mencita-citakan punya rumah sepuh yang memadai, yang mencukupi, baik dari sisi jumlah kamar maupun juga fasilitas. Dan ini semua akhirnya menjadi catatan saya ketika 4 tahun yang silam, sehabis tabisan uskup, saya mencoba keliling mengunjungi para romo sepuh ini. Sekalian untuk mewujudkan apa yang saya cita-citakan, untuk terlibat di dalam dinamika Yesus yang mencari dan menyelamatkan, sebagaimana tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika saya mau ditabiskan, saya memilih moto mencari dan menyelamatkan. Querere et salvum facere. Dan saya mau mencoba untuk menjalankannya pertama-tama dengan sowan dan mengunjungi para romo sepuh yang ada di keuskupan ini. Waktu itu yang ada di Wisma Santo Petrus di Kendungan yang sudah dirobohkan, namun sekarang masih ada tertinggal satu gedung yang ada di sebelah sana. Sekarang difungsikan menjadi gedung apa Romo Gito? Ruang direktur. Ruang direktur. Sangat indah sekali, ya. Bagus, ya. Kemudian juga mengunjungi para romo ini yang ada di Domus Pancis Puren dan juga romo-romo yang ada di paroki di mana para romo sepuh itu tinggal. Dari kunjungan dan perjumpaan dengan mereka itulah saya menangkap sebuah keinginan, sebuah kerinduan, sebuah harapan untuk bisa tinggal di rumah yang memadai. Karena waktu itu Domus Pancis Puren sudah tidak memadai lagi, penuh total. Bahkan waktu itu ada beberapa romo yang inden. Inden, dalam arti kapan ya cita-cita membuat rumah itu terjadi, terwujud. Saya pesan satu. Namun ada romo yang inden, belum kesampaian sudah keburu, dipanggil Gusti. Rasanya waduh, aku belum bisa melaksanakan permintaan itu. Ya. Inilah awal dari pembangunan ini. Sungguh-sungguh saya mencoba menangkap apa yang menjadi kerinduan para romo. Dan saya juga melihat kebutuhan yang sangat real, mengingat para romo kita sudah beberapa yang mulai sepuh. Tidak ada yang menjadi makin muda, namun semakin sepuh semua. Kan? Jumlahnya lumayan ya sekarang ini. Termasuk saya sudah memasuki, hampir memasuki usia lansia nih sebentar lagi. Lansia kan 60 tahun ke atas ya. Nah ini jangan-jangan di antara kita banyak yang sudah memasuki masa lansia nih. Ya, Romo Gito sudah masuk lansia nih. Sudah ya. Oh 75 ya. Wah kesalahan saya ini. Pegangin domus ya Romo ya. Maka dia pengen terus saya berkarya. Ya. Dari situlah kemudian saya mencoba mengungkapkan harapan, impian, dan cita-cita ini kepada panitia tabisan uskup yang waktu itu mengadakan acara untuk penutupan panitia. Ternyata panitia itu mempunyai kelebihan dana dari tabisan itu. Waktu itu dirancangkan untuk membeli kendaraan untuk saya. Namun saya mengatakan saya merasa sudah cukup dengan kendaraan yang ada. Tidak perlu dibelikan, semua sudah ada, tinggal pakai. Kalau boleh saya minta, bolehkah dana yang ada yang lebih ini bisa dipakai untuk mewujudkan cita-cita para romo, yakni membangun Wisma Sepuh. Dan syukur pada Tuhan, sungguh mengembirakan sekali ternyata panitia tabisan langsung mengatakan, oke, kita serahkan seluruhnya untuk menopang pembangunan rumah sepuh. Tidak hanya situ, ternyata panitia ini bersedia untuk berlanjut menggalang dana untuk kepentingan rumah sepuh ini. Dan luar biasa tanggapan dari para umat,
para romo, bahkan juga tarekat kongregasi, lembaga-lembaga sekolah, semua ikut terjun, ikut terlibat di dalam pengumpulan dana untuk pembangunan ini. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah terlibat untuk mewujudkan cita-cita dan impian membangun rumah sepuh untuk para romo. Sebagai ungkapan terima kasih kita, ungkapan cinta kita kepada para romo yang telah membaktikan diri untuk gereja, untuk kita semua. Maka sekarang bangunan telah tersedia, tugas kita adalah menjadikan bangunan ini menjadi rumah penuh kedamaian, rumah penuh kegembiraan, di mana para romo, semua penghuni, semua yang bekerja, sungguh-sungguh mengalami sukacita di tempat ini. Itulah alasan mengapa kita semua berkumpul pada hari ini. Kita hendak mohon berkat Tuhan untuk Domus Pacis ini, agar sungguh-sungguh menjadi domus yang pacis, yang damai, sehingga semua saja akhirnya seperti keluarga Zakheus mengalami keselamatan Tuhan. Dan dari tempat ini pula juga akhirnya dibagikan berkah keselamatan bagi semua orang yang kita doakan. Kita bersyukur atas rahmat ini, dan malah sekarang kita persiapkan diri untuk mohon berkat Tuhan bagi rumah Domus Pacis ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau senantiasa setia menuntun umat-Mu Israel menuju ke tempat kediaman yang Engkau janjikan. Engkau pun hadir dan tinggal di bait-Mu yang kudus, di tengah umat dan dalam hati kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahi kami kapel ini. Karena itu kami mohon, berkatilah dan kuduskanlah kapel ini. Semoga kami yang memuji Engkau di tempat ini semakin diteguhkan bahwa Engkau menjadi sumber kekuatan dan tujuan hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah Bapa dan kebangkitan Putra-Mu itu, sebab Dialah Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, sudilah Engkau memberkati tabernakel ini. Di tempat inilah Ekaristi Maha Kudus kami simpan sebagai tanda kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Mampukan kami untuk senantiasa percaya dan memiliki sikap hormat serta sikap bakti kami di depan tabernakel suci ini, karena di dalamnya hadirlah Putra-Mu sendiri yang siap menawarkan aneka berkat bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kini kita akan mohon berkat Tuhan untuk altar yang akan kita gunakan untuk mempersembahkan tubuh dan darah Kristus. Allah Bapa yang penuh belas kasihan, sudilah memberkati altar ini. Di sekeliling altar suci ini, umat-Mu berimpun, dan di atas altar ini pula korban Kristus dihadirkan. Semoga altar suci ini mengingatkan kami akan meja Tuhan yang siap menghadirkan roti kehidupan abadi bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kita akan mohon berkat Tuhan untuk semua ruangan di Domus Pacis ini yang akan kita manfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Allah Bapa, sumber kesucian, sudilah Engkau memberkati ruangan-ruangan di rumah ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menjaga dan menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Semoga para romo yang tinggal di rumah ini dan semua yang bekerja di dalamnya serta mereka yang datang ke rumah ini semakin merasakan penyertaan dan ketenteraman-Mu di kamar-kamar yang ditempati. Kami, kasih dan sukacita kiranya semakin menguatkan para romo ketika membangun kebersamaan di ruang rekreasi. Limpahan berkat-Mu juga semakin mengembirakan para romo ketika menyantap hidangan di ruang makan. Berkat perlindungan juga kami mohon untuk ruang kerja para pendamping. Semoga semangat pelayanan semakin berkembang dalam diri kami. Dengan demikian tugas dan pengabdian kami menjadi sarana untuk memuliakan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Syukur kepada
Thank you.
Uskup, para romo, para bapak, para ibu, suster, bruder, dan rekan-rekan muda yang saya hormati, marilah kita sekarang menghaturkan doa-doa umat. Sering kita kurang menyadari bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita dan kita diperkenankan memanjatkan doa-doa kepadanya di rumah doa ini. Maka marilah kita menghaturkan doa-doa kita itu kepada Bapa yang senantiasa mendengarkan doa orang beriman. Bagi semua anggota gereja, ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin gereja dan seluruh umat-Mu. Engkau menghendaki agar kami semua ikut ambil bagian dalam membangun gereja-Mu lewat berbagai anugerah yang telah kami terima. Berkenanlah memasang kami semua sebagai batu-batu hidup dalam bangunan rohani gereja-Mu, dan terutama jadikanlah kami insan pendoa yang senantiasa mengandalkan hidup kami kepada rahmat kebaikan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para romo yang akan menempati Domus Pacis Santo Petrus ini, ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga pembangunan rumah ini berjalan dengan baik. Kami merasakan bahwa kasih-Mu berlimpah bagi kami semua, dan terlebih bagi para romo yang akan menempati rumah ini. Anugerahkanlah rahmat sukacita dan kesehatan bagi para romo yang akan menempati rumah ini. Semoga mereka semakin merasakan kasih-Mu di dalam waktu-waktu doa dan dalam perjumpaan satu sama lain yang saling menguatkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para donatur dan pelaksana pembangunan Domus Pacis Santo Petrus ini, ya Bapa, pembangunan ini tidak lepas dari keterlibatan para donatur, para pelaksana pembangunan, dan siapa saja yang membantu kami dengan doa, dukungan dana, ataupun tenaga dan pemikiran mereka. Anugerahkanlah rahmat kasih-Mu kepada mereka berupa anugerah kesehatan, kegembiraan, kedamaian, dan kelancaran dalam usaha-usaha mereka. Hindarkanlah mereka dari mara bahaya, sertailah mereka dalam suka dan duka. Berilah jalan keluar yang terbaik di saat-saat mereka menghadapi aneka persoalan dalam hidup ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi uskup kami tercinta, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yang merayakan 4 tahun tabisan uskup. Ya Bapa, kami umat di Keuskupan Agung Semarang mengucap syukur karena pada hari ini uskup kami tercinta merayakan ulang tahun tabisan uskup yang keempat. Anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan dan penggembalaan kepada uskup kami, sehingga beliau dapat mengemban tugas pelayanan sebagai gembala agung di keuskupan kami untuk mencari dan menyelamatkan domba-domba yang diberikan kepada-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kami masing-masing, ya Bapa, semoga kami menemukan cara-cara yang lebih nyata dalam menghayati cinta kasih kepada sesama yang benar-benar memerlukan bantuan kami.
Buatlah kami selalu saling mengasihi, agar menjadi nyata bahwa kami sungguh-sungguh murid putramu. Semoga kebahagiaan yang kami alami mampu kami bagikan kepada orang lain lewat karya pelayanan yang tulus kepada sesama, khususnya mereka yang menderita, yang lemah, yang tersingkirkan, dan yang kurang mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di Domus Pacis Santo Petrus ini, maupun di dalam diri kami yang lemah ini. Maka dengarkanlah dan kabulkanlah ungkapan kerinduan dan doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan tulus ikhlas dan rendah hati kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan seluruh persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami haturkan sukacita dan pujian kami pada hari pemberkatan Domus Pacis Santo Petrus ini. Kami haturkan pula persembahan kami berupa roti dan anggur sebagai ungkapan syukur atas pemberkatan rumah ini dan rahmat ulang tahun tahbisan uskup yang keempat bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikannya kekuatan dan berkat di dalam hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Kami berterima kasih kepadamu, ya Allah yang hidup, sebab Engkau membangkitkan Yesus dari maut dan memberikan hidup baru kepadanya. Kepada kami pun telah Engkau janjikan hidup baru, yaitu kebahagiaan untuk selama-lamanya. Atas semua anugerah itu, ya Bapa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu, bersama semua orang yang percaya kepadamu, bersama para kudus dan para malaikat di surga, kami memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih, ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit-Mu, ya datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus,
Dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci kami, Bapa Fransiskus, dan Bapa Uskup Agung kami, Monsinyur Robertus, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yusuf suaminya yang amat kudus, serta para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Maria dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu, sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang telah mengorbankan diri demi keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diperkenankan untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan disembuhkan. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Memelukmu dan
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat Ekaristi yang boleh kami sambut dalam pemberkatan Domus Pace Santo Petrus ini. Semoga dengan Ekaristi ini, rumah yang telah Engkau berkati ini menjadi tempat yang teduh dan penuh kedamaian bagi para Romo yang menempati maupun bagi umat-Mu yang berkunjung di tempat ini dan yang berkarya di tempat ini. Kuatkanlah kami untuk berani mewartakan sukacita ini sampai kami Engkau persatukan dalam kemuliaan di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, puji syukur kepada Tuhan karena Ekaristi, peresmian dan pemberkatan Wisma Domus Pace Santo Petrus yang dipimpin oleh Bapak Uskup kita tercinta Monsinyur Robertus Rubiatmoko dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Dan sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Romo Petrus Nugroho Agung Sriwidodo selaku Ketua Unio Keuskupan Agung Semarang. Selanjutnya akan disusul sambutan dari Romo Stefanus Gito Wiratmo selaku Ketua Pelaksana Pembangunan Wisma Domus Pace Santo Petrus. Dan setelah itu Romo Gito akan menyerahkan secara simbolis kunci kepada Bapak Uskup. Dan yang terakhir sambutan oleh Yang Mulia Bapak Uskup kita Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Mari kita ikuti sambutan-sambutan ini dan kepada Romo Agung, Romo Gito, dan Monsinyur kami persilahkan. Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko yang kami kasihi, para Romo yang ada di Kapel Domus Pace Santo Petrus ini, ataupun juga yang menyaksikan bersama Ekaristi secara streaming di pasturan masing-masing, Ibu Bapak, Mas Mbak, adik-adik, suster, bruder, dan semua saja yang ikut serta dalam Ekaristi pemberkatan Domus Pace Santo Petrus, selamat pagi dan berkah dalam. Saya mewakili paguyuban Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Semarang, Unio KAS. Hari ini hanya bisa mengaturkan bahwa hari ini adalah hari peristiwa kegembiraan yang luar biasa. Karena ada banyak kemurahan hati yang diberikan Tuhan melalui banyak orang sehingga gedung ini bisa terlaksana dibangun sampai sekarang ini. Untuk mengawali ini, saya teringat ketika saya bersama dengan para Romo tinggal di Domus Pacis Puren. Waktu itu kami mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi pemerhati masak Domus Pacis. Dan pada saat itu ada seorang ibu yang mengatakan, Romo, memang beberapa Romo di Domus ini kami tidak mengalami pada saat beliau-beliau itu berkarya. Tetapi sekarang beliau-beliau berada di Domus Pacis ini. Sekalipun kami tidak mengalami, Romo-Romo adalah Romo kami. Maka kami sungguh siap untuk membantu memperhatikan daharan para Romo. Kalimat itu terus terngiang di dalam diri saya, bahwa tampak bahwa umat di Keuskupan Agung Semarang ini sungguh mempunyai hati yang luar biasa bagi para imamnya. Dari sana lalu, pada waktu
dicanangkan mulai pembangunan Domus Pacis ini, keyakinan itu lalu tumbuh. Pada waktu dulu mengumpulkan orang-orang itu, mereka pun mengatakan, Romo-romo di Domus Pacis adalah romo kami juga dan kami bertanggung jawab. Maka dari itu Domus Pacis Santo Petrus ini lalu dibangun dan tanggung jawab umat khususnya di Keuskupan Agung Semarang sangat terasa, bahkan tidak terbatas dari Keuskupan Agung Semarang. Diawali terima kasih kepada Romo Bismoko dan teman-teman yang merencanakan pembangunan ini. Lalu dilanjutkan Romo Gito Wiratmo dan kawan-kawan yang melaksanakan pembangunan ini. Dan itu pastinya didukung oleh banyak pihak yang merelakan kebaikannya untuk domus ini. Pertama adalah Bapak Uskup sendiri yang mengikhlaskan sisa dana panitia tabisan Uskup 4 tahun yang lalu, yang katanya terasa sudah 40 tahun. Tapi rasa buat kami baru 4 hari gitu Monsinyur. Tadi sempat Monsinyur ngediko rasanya wis 40 tahun. Dan merelakan itu untuk pembangunan domus. Setelah itu ada banyak umat yang secara langsung mentransfer untuk pembangunan domus. Romo Arya Dewanta itu mencatat ada banyak sekali umat yang memberikan kerelaannya. Lalu setelah itu ada teman-teman yang bergerak dalam drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya. Bu Janti dan kawan-kawan yang menggerakkan sungguh untuk pembangunan ini dan menarik perhatian banyak orang untuk mengumpulkan dana. Lalu juga seluruh umat di gereja-gereja paroki yang dilayani para romo diosesan yang mengumpulkan amplop untuk pembangunan ini. Selain itu, para romo yang juga akan menempati tempat ini, enggak tahu nanti siapa urutannya. Saya sudah ngalami 9 tahun, mungkin nanti Romo Dodit paling duluan. Disusul Romo Ucrit. Lara Romo pun juga memberikan dari pasturannya untuk pembangunan ini. Mungkin ada pasturan yang belum, nanti masih ditunggu. Catatannya ada itu. Terima kasih untuk semuanya itu. Setelah itu Bapak Uskup memberikan seorang direktur untuk Domus Pacis, seorang imam Romo Hartanto. Tapi sebelum itu juga masih ada lagi yang menggalang dana dengan Opera Natal Keuskupan Agung Semarang. Dan itu juga memberikan dukungan. Lalu dipilihlah Romo Hartanto, yang mohon maaf hari ini pamit tidak bisa hadir. Mungkin nanti dihukum saja Bapak Uskup. Beliau itu nampaknya cocok ya Romo Bambang di Domus Pacis, bisa menjadi direktur abadi. Itu cocok ya Romo Hartanto. Terima kasih Romo Hartanto yang sudah dipilih Bapak Uskup untuk mendampingi para Romo Sepuh. Dan yang saling saya secara pribadi itu bersyukur adalah para Romo yang tinggal di Domus Pacis ini. Yang selalu saya bersama-sama para Romo ini berdialog bahwa para Romo berkenan di sini karena ketaatan kepada Bapak Uskup. Dan inilah rasa saya yang akan sungguh menghidupkan domus ini karena ketaatan para Romo Sepuh ini untuk tinggal di rumah ini. Maka yang bisa saya haturkan adalah terima kasih untuk semuanya, untuk semua pribadi yang terlibat dan memperhatikan domus ini. Kalau saya boleh tetap matur, keterlibatan panjenengan tidak berhenti di pemberkatan ini, tetapi masih kami nantikan untuk keberlangsungan kehidupan di domus ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih Bapak Uskup, terima kasih para Romo, khususnya juga para Romo yang kerso tinggal di domus ini. Semoga rumah ini
sungguh menjadi rumah yang menghadirkan kedamaian bagi kita semuanya. Matur nuwun, berkah dalem. Para Romo, Ibu, Bapak sekalian, baik yang hadir di Kapel Domus Pacis Santo Petrus ini, maupun yang hadir lewat streaming yang diselenggarakan oleh Komsos Keuskupan Agung Semarang, selamat siang dan berkah dalam. Satu setengah tahun yang lalu, lebih sedikit, Bapak Uskup mengundang kami, para tim pelaksana pembangunan ini, berkumpul dan memberi mandat supaya rumah Adi Yuswo untuk para imam-imam Keuskupan Agung Semarang segera bisa dibangun. Mandat itulah yang kami laksanakan sambil merasa was-was karena segera datang pandemi waktu itu, mulai pada bulan Maret tahun 2019-2020, mulai mengkhawatirkan kami panitia apakah mandat itu akan dapat kami penuhi atau tidak. Tetapi berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, sambil menetapkan protokol kesehatan bagi para tukang pelaksana pembangunan Wisma ini, toh akhirnya berjalan dengan selamat, melewati rasa was-was itu, tetapi juga dengan kerjasama yang baik dan kedisiplinan dari para pekerja sama untuk mewujudkan Wisma ini. Pada saat ini ulang tahun keempat Tabisan Uskup, kami panitia merasa bangga bahwa boleh menjalankan mandat itu dengan sebaik-baiknya. Panitia dibantu oleh berbagai pihak. Yang perlu saya sebut pertama adalah Bapak Eko Prawoto, insinyur yang sudah terkenal di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang telah merancang pembangunan ini bersama dengan stafnya. Kami sangat bangga dengan kerjasama itu, dan kami boleh bersyukur bahwa Bapak Eko Prawoto menyertai kami sampai menyelesaikan pembangunan ini. Maka panitia mengucapkan terima kasih. Bapak Eko Prawoto masih ada di sudut sana, saya undang untuk berdiri sejenak supaya para romo. Beliau sehari-hari adalah staf dosen Fakultas Teknik di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Yang kedua, kami ingin berterima kasih kepada dua site manager kami, yaitu Insinyur Bambang Pambudi dan Bapak Insinyur Henry Diavid, yang hari ini mungkin tidak tampak karena Mas Diavid sedang memimpin pembangunan gereja paroki Salam pada hari-hari ini. Kami berterima kasih kepada mereka karena demi hari mereka menyertai para pelaksana pembangunan ini. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang hadir di sini. Saya lihat ada dua, yaitu Insinyur Kadaryono. Silakan berdiri. Terima kasih, Pak. Dan Bapak Gunadi Wijaya, terima kasih. Dan Bapak
Andreas yang ada di belakang. Ini konsultan konstruktor kami, dosen dari UGM, dan masih ada Mas Yoko, tetangga kami di Sengkan, yang ahli dari mechanical electrical. Ini yang sempat hadir, yang lain-lain terhalang oleh karena COVID yang masih memberi ketakutan tertentu kepada kami. Kami berusaha keras supaya cita-cita keuskupan untuk memiliki Wisma Adi Yuswo ini dapat terwujud dan sekarang boleh dinikmati buahnya. Yang masih harus kami selesaikan adalah tumbuhnya tanam-tanaman yang masih menunggu waktu agar supaya Domus Pacis ini menjadi rumah yang sejuk. Tanaman-tanaman sedang ditanam supaya pada saatnya nanti memberi kerimbunan dan kesejukan. Tema pembangunan Domus Pacis ini tertulis di prasasti di bawah altar. Tu es Petrus, et super hang Petram, edificabo ecclesiam meam. Dikutip dari Injil Matius pasal 18. Untuk menggambarkan bahwa suasana di Domus Pacis ini adalah suasana dari mereka yang telah sekeras batu karang. Dan di atas batu itu Tuhan telah mendirikan gerejanya yang kudus. Maka siapapun yang keluar masuk dan menghuni rumah ini akan mengikuti semangat yang sama, dilantik menjadi batu-batu karang yang kuat, yang kokoh, yang di atasnya gereja Kristus dibangun untuk selama-lamanya. Maka altarnya sepenuhnya batu dua potong utuh, batu dari Gunung Merapi untuk menandaskan betapa karang itu memang kokoh kuat. Bapak Eko Prawoto merancang bangunan ini juga dengan beton yang dikonstruksi oleh Bapak Andreas Triwiono supaya bangunan ini menjadi kokoh kuat seperti payung yang melindungi dan seperti topi uskup kalau dari samping itu yang seakan-akan ikut menutup dan memahkotai seluruh karya para imam kita yang sudah senior. Rumah yang besar ini terdiri dari 35 kamar siap huni berikut dengan fasilitasnya termasuk fasilitas makan, fasilitas menerima tamu, fasilitas untuk berekreasi, dan ada fasilitas juga untuk olahraga ringan. Bangunan ini juga dirancang untuk kegiatan bagi para romo yang belum atau tidak sepuh, yaitu teman-teman yang bergabung di dalam paguyuban Unio Keuskupan Agung Semarang. Maka di lantai dua bangunan ini disediakan satu ruang untuk menandai keberadaan para romo Unio sekurang-kurangnya untuk secara periodik mengadakan pertemuan di tempat ini. Tempat ini juga terbuka untuk kegiatan-kegiatan yang lain ketika romo-romo membutuhkan misalnya tempat untuk jujukan entah untuk sejenak melepas lelah, untuk mampir tidur, atau untuk sedikit berjumpa dengan romo-romo sepuh, di sini disediakan fasilitasnya. Para romo sepuh sendiri juga diberi fasilitas untuk bisa menerima tamu keluarga mereka masing-masing. Misalnya ada anak cucu yang mau datang sekedar untuk memberi salam atau untuk menyatakan kasih, fasilitas itu juga ada di tempat ini. Tempat ini juga difasilitasi dengan 3 ruang emergensi.
ketika para romo yang membutuhkan perawatan disediakan ruang yang khusus yang didesain sedemikian rupa sehingga untuk dipergunakan untuk membantu para imam yang sedang sakit. Bangunan ini juga terhubung dengan seminari tinggi agar supaya para frater dan para romo di seminari tinggi bukan hanya menyatu di dalam panggilan tetapi juga menyatu hidup, sehingga seminari tinggi dan Domus Pacis akan menjadi satu kesatuan yang utuh, dihubungkan dengan berbagai macam pintu masuk agar supaya para romo sepuh pun apabila menginginkan masih bisa tindak ke seminari tinggi untuk mengikuti acara para frater. Demikian juga sebaliknya. Itu gambaran dari Wisma ini yang dulu ditugasi oleh Bapak Uskup. Sekarang saatnya, walaupun panitia belum kami bubarkan, Monsinyur. Jadi ini belum pembubaran panitia, tapi ini masih baru menyerahkan kuncinya saja. Kita masih bertanggung jawab sejenak ikut memelihara rumah ini sampai beberapa bulan ke depan. Maka rekan-rekan panitia, jangan merasa sudah dibubarkan, tapi masih belum dibubarkan. Saat ini saya menyerahkan kepada Bapak Uskup pemberi mandat kepada panitia kunci. Kuncinya bagus sekali seperti ini. Akan saya serahkan kepada Bapak Uskup sebagai tanda mandat sudah kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka mohon Bapak Uskup menerima kembali mandat yang sudah Bapak berikan kepada kami panitia. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang, berkat dalam. Sudah ngantuk? Iya, lapar ya. Iya, saya juga. Hari ini kita semua pantas bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang sangat luar biasa, yakni anugerah bangunan Domus Pacis Santo Petrus yang menjadi tempat tinggal bagi para romo sepuh dan juga romo-romo yang membutuhkan perawatan di tempat ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita semua, tidak hanya bagi romo-romo sepuh, namun juga bagi seluruh keuskupan, bahkan bagi seluruh umat beriman. Karena dengan cara ini kita semua bisa mempersembahkan yang terbaik sebagai ungkapan cinta, ungkapan kasih, ungkapan terima kasih kita kepada para romo yang telah dan akan selalu melayani kita dengan berbagai macam caranya. Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah terlibat secara khusus dalam pembangunan rumah sepuh ini. Yang pertama, kepada tim pelaksana pembangunan bersama dengan Pak Eko Prawoto bersama stafnya, yang sejak semula diawali dengan persiapan yang dilakukan Romo Bispoko dan teman-teman merancang secara keseluruhan pembangunan ini hingga sampai akhirnya, bahkan siap untuk memantau, untuk memonitor, termasuk untuk membenahi kalau ada kekurangan sana sini. Sungguh karya panjenengan luar biasa, penuh kesabaran, ketekunan, ya, bahkan harus mengalami perpanjangan waktu karena situasi pandemi. Ini semua sungguh-sungguh dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, dan juga menghasilkan rumah yang sangat luar biasa ini. Maka tepuk tangan untuk mereka. Nah, tentu saja pembangunan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dana. Maka dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih
secara khusus kepada para donatur dan pemerhati para romo yang sungguh-sungguh menopang pendanaan pembangunan ini. Bisa saya katakan rumah ini seluruhnya ditopang oleh dana yang berasal dari umat. Ketika panitia pembangunan itu dibentuk dan mulai bekerja, mulai publikasi mengenai rencana ini, ternyata sambutan umat itu sangat luar biasa. Dana mengalir dari waktu ke waktu, entah dari pribadi-pribadi, dari kelompok-kelompok, termasuk juga dari para imam, dari pasturan-pasturan, tidak hanya pasturan imam-imam diosesan, namun juga pasturan romo-romo tarekat Yesuit dan MSF yang ikut membantu, ikut nyengkuyung terwujudnya pembangunan ini. Juga banyak yang terlibat dengan berbagai macam cara yang lain, entah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Ini semua menjadi ungkapan partisipasi yang sangat nyata. Dan juga tarekat-tarekat atau lembaga-lembaga pendidikan pun ikut terlibat. Tidak hanya yang ada di wilayah Keuskupan Agung Semarang, namun juga yang ada di wilayah keuskupan-keuskupan yang lain. Sungguh sangat luar biasa. Tanpa panjenengan semua, tanpa partisipasi panjenengan semua, pembangunan ini tidak akan terjadi. Maka sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para donatur dan para pemerhati yang sungguh-sungguh sangat luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan bagi mereka semua. Dan juga terima kasih kepada seminari tinggi yang ketempatan rumah sepuh ini. Bagaimanapun nantinya seminari tinggi akan ikut mengelola rumah sepuh ini dengan sebaik mungkin bersama para fraternya. Semoga juga menjadi wahana atau tempat untuk pembinaan para frater sehingga mereka semua sudah mempersiapkan diri. So nek aku tuwa nek aku wis sepuh arep kepiye iso ndek gambaran sing cetha. Rasa angel-angel sepuh langsung mlebu ning domus. Ini sesuatu yang sangat menarik ya. Dan saya senang seperti tadi katakan Romo Agung itu ternyata para romo ini sungguh-sungguh memiliki kerelaan mempunyai apa ya? Sikap yang taat yang sangat luar biasa. Ketika dimohon untuk di Domus Pacis semuanya langsung ngendiko sendiko, langsung berangkat sendiri. Iya, ini nanti akan ada beberapa romo yang masuk dan tinggal bersama dengan para romo yang ada di sini. SK sudah saya buat, jadi para romo setelah ini nanti bisa langsung tinggal di tempat ini. Ya, ah? Pareng. Neng Romo rasa ngusungi dewe. SK saya buat per tanggal 20 Mei, jadi besok. Namun kalau hari ini masuk langsung mau tinggal juga enggak apa-apa. Meskipun masih kosongan kamarnya. Gitu. Saya senang sekali atas semangat para Romo yang siap untuk berpindah tempat ini. Mudah-mudahan para Romo yang lain yang mendapatkan SK untuk tinggal di tempat ini juga menyambutnya dengan penuh sukacita. Nanti ke depan masih ada beberapa romo yang akan masuk dalam perjalanan waktu. Mudah-mudahan rumah ini sungguh-sungguh menjadi rumah tinggal yang sungguh nyaman, yang nentrem ke hati, penuh kedamaian, dan akhirnya membuat kita semua bahagia. Akhirnya juga terima kasih kepada romo-romo Unio yang sungguh luar biasa karyanya, kerjanya, selalu siap untuk menopang ini semua. Tidak hanya pengumpulan dana namun juga pemeliharaan dan perawatan para romo. Sangat luar biasa dari waktu ke waktu seperti itu. Maka tepuk tangan untuk kita semua. Para romo, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, saat yang penuh bahagia ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan bagi saya dan karya pelayanan saya di Keuskupan Agung Semarang ini. Hari ini persis genap 4 tahun saya ditabiskan menjadi uskup. Terima kasih atas doa dan dukungan panjenengan semua karena tanpa itu sungguh-sungguh tidak akan mampu saya melaksanakannya. 4 tahun namun rasanya 40 tahun.
Iya, rasanya 40 tahun. Ini rasanya, namun 40 tahun kegembiraan loh, sukacita loh. Iya, jadi sukacita, gembira sekali saya itu ya. 4 tahun berjalan rasanya 40 tahun. Ada begitu banyak rahmat, ada begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, termasuk lewat panjenengan semua, karena dukungan, karena doanya yang luar biasa. Saya senang romo-romonya demenake, nek pas dahar maksud saya, demenake itu menyenangkan, ya kan? Menyenangkan. Juga tekun bekerja melayani umat, ya. Ini semua menjadi kebanggaan saya. Dan yang paling membanggakan adalah umat beriman, awam khususnya, yang sungguh-sungguh terlibat penuh di dalam gerak langkah keuskupan ini. Sangat luar biasa. Setiap kali ada rencana, ada kegiatan, ada dinamika tertentu, umat itu langsung nyengkuyung, langsung tenggerutuk apa ya? Kemruyuk ya. Kemruyuk ya, langsung semangat sekali. Piye, langsung ikut terlibat. Ini kegembiraan saya. Ternyata jadi uskup Keuskupan Agung Semarang itu mengembirakan. Rasanya 40 tahun senang gitu. Maka ini menjadi sukacita saya, dan sungguh-sungguh terima kasih kepada panjenengan semua yang melibatkan diri dalam gerak dinamika keuskupan ini dengan cara masing-masing. Semoga dengan doa-doa panjenengan saya bisa melayani dengan lebih baik lagi, dan sekaligus juga semakin bisa rendah hati dan semakin bijaksana. Itu yang menjadi doa kita bersama. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia untuk pelaksanaan hari ini, ya, dari Unio, dari Seminari Tinggi, dari pengurus yang diketuai oleh Romo Edi Purwanto, Sekjen kita, ini yang nanti akan mencoba mendampingi pelaksanaan atau pengelolaan rumah tinggal ini, ya. Dan terima kasih kepada Romo Hartanto yang rela untuk menjadi direktur pelaksana untuk rumah sepuh ini. Hanya saja Romo Hartanto hari ini tidak bisa hadir, mohon pamit, ya, karena sudah terlanjur janji untuk ngijab ke manten. Ora iso ditunda. Ya. Maka perlu dihukum ya toh. Apa hukumannya? Selamanya ya. Selamanya ya. Iya, direktur abadi. Ya. Mudah-mudahan Romo Hartanto mendengarkan ini. Ya, nanti Romo Bambang akan lapor, gitu, melaporkan situasi ini. Gitu. Akhirnya terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun. Selanjutnya saya akan menyerahkan kunci ini kepada pengurus rumah sepuh ini yang akan diwakili oleh Romo Nugroho Agung. Monggo Romo, ini kuncinya. Ini pas Santo Petrus memegang kunci. Iya. Hah? Pengundi berikutnya. Rasa cepet-cepet. Aku dhisik wae. Romo Agung monggo. Matur nuwun banget. Ya, karena Bapak Uskup sudah memberi kunci, nanti saya serahkan kepada Romo Direkturnya, Romo Hartanto. Kalau belum ketemu, titip Romo Bambang, nggih. Pro Direktur. Dan karena Bapak Uskup sudah memberi hadiah kepada kami, para Romo Unio, dengan rumah ini, tadi Romo Fajar itu sudah berceri payah, Monsinyur, masak, tapi cicip-cicipnya banyak sehingga gemuk dia. Dan kita bersama-sama bersyukur pada hari ini karena Monsinyur Robertus Rubiatmoko merayakan ulang tahun tabisan uskup yang ke-40 dalam kegembiraan. Kok pengen kawan dosa tahun apa pengen cepet lenggah mriki Monsinyur? Nanti Romo Triwidi siap menemani.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kegembalaan Bapak Uskup kepada kami selama 4 tahun ini. Sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bergerak untuk mencari dan menyelamatkan, sehingga banyak kegembiraan dan banyak harapan bermekaran di Keuskupan Agung Semarang ini. Maka Bapak Uskup, kami hanya bisa mengaturkan sugeng tanggap warso. Semoga segala rahmat selalu menjadi berkat bagi kami, karena Bapak Uskup yang menjadi gembala kami sungguh-sungguh menuntun kami untuk semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Matur nuwun Monsinyur. Maka mari para Romo, kita berdiri, minta tolong Romo Bayu dan Romo Kendar, kita menghitungkan lagu. Romo Dodit, silahkan mendekat ke tumpeng dulu. Oh, yang depan enggak usah berdiri, Romo Bambang enggak usah berdiri, gitu ya. Dodit, dono. Maka Bapak Uskup katuran ke tumpeng bersama Romo Dodit. Saudari-saudaraku terkasih, demikian rangkaian Ekaristi dan juga sambutan-sambutan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng ulang tahun tahbisan keempat Bapak Uskup kita tercinta Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Dan kini kita akan segera mengakhirinya dengan memohon berkat Tuhan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya saja yang telah mendukung Wisma Domus Pacis ini, dan semoga apa yang telah Anda berikan kepada kami semua, terkhusus untuk para Romo Sepuh, menjadi berkat bagi hidup dan karya-karya Anda selanjutnya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita siapkan hati dan budi kita untuk mengakhiri Ekaristi memohon berkat rahmat Tuhan melalui Bapak Uskup.
Para Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akhiri rangkaian perayaan syukur Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan bagi kita semua, khususnya bagi para Romo Sepuh dan juga keluarga kita masing-masing. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah penguasa langit dan bumi melimpahkan berkat surgawi atas saudara-saudari yang hari ini berhimpun untuk mohon berkat atas Domus Pacis Santo Petrus ini. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara-saudari baik teladan dan kediaman Roh Kudus yang ingin menghimpun semua orang menjadi satu dalam Kristus. Amin. Semoga saudara-saudari dikuduskan oleh kehadiran Allah sehingga bersama para kudus saudara-saudari mewarisi kebahagiaan abadi. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta semua orang yang kita doakan, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi pemberkatan Domus Pacis Santo Petrus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kamu diutus untuk membagi damai Kristus dalam keluarga dan sesama. Amin. Thank you.
Amen.